Selanjutnya kita masuk materi berikutnya dari Profesor Fazli Jalal yang akan mengupas bagaimana pandemi COVID-19 dalam perspektif pendidikan. Bersama kita saat ini telah hadir Profesor Fazli Jalal. Terlebih dahulu, selamat datang, Prof. Terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Izinkan selamat datang, Prof. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan profil singkat Profesor Dr. Fazli Jalal. Beliau lahir di Padang Panjang tanggal 1 September 1953, orang Awak juga. Menamatkan pendidikan tingginya di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan kemudian menamatkan gelar PhD dalam bidang ilmu gizi masyarakat dari Universitas Cornell Itacha, New York. Beliau merupakan Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia periode 2010 hingga 2011 dan dari tahun 2019 hingga saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Yarsi. Dan masih banyak lagi kiprah dan karya beliau baik dalam bidang pendidikan dan pemerintahan yang tidak bisa kita uraikan satu persatu karena sangat panjang sekali. Dan pada hari ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan kita sangat berharap juga mendapatkan banyak pencerahan dari Profesor Fazli Jalal terutama terkait dengan pandemik dari perspektif pendidikan. Kepada Profesor Fazli Jalal, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Bu Delmira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya berterima kasih sekali nih pada Dr. Eka dan jajaran pimpinan di UNP ya, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi, yang memang saya lihat topiknya cukup berat, agak jauh sebenarnya dari keilmuan saya, tapi setelah berdiskusi dengan Dr. Eka, mungkin saya mencoba memberikan perspektif bagaimana dampak COVID ini terhadap bidang pendidikan ya, dan kira-kira apa saja yang terjadi di masyarakat, baik di keluarga maupun di siswa maupun di guru dan juga orang-orang yang pencinta dan peduli kepada pendidikan, dan bagaimana respon-respon positif atau respon-respon yang belum terjadi yang sebenarnya kita harapkan dalam mengantisipasi dampak COVID ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kita sudah mendengar banyak tadi dari Ibu Dr. Nitya Dani Rohman dan Ibu Profesor Yunita ya. Saya akan melihat bahwa mimpi besar kita bahwa pada satu abad Indonesia merdeka kita menjadi negara maju itu tetap akan kita kukuhkan walaupun ada COVID. Karena itu kita bermimpi menjadi ekonomi kelima terbesar di dunia dengan pendapatan per kapita lebih kurang 30.000. Jadi kalau kita rupiahkan lebih dari 750 juta per orang per tahun ya. Jadi kalau kita bagi 12 kan lumayan itu. Jadi rata-rata pasti Indonesia ada 60 juta sebulan. Sebuah mimpi yang memang kalau bisa ini harus kita realisasikan. Karena itu tentu cara berbisnis, produktivitas kita, dan berapa yang tinggal di perkotaan ya. Dan jumlah kita waktu itu udah sekitar 319 juta. Tapi ada prasyarat untuk ini. Prasyarat terpenting itu ternyata adalah kualitas sumber daya manusia. Tentu ini didukung oleh kesiapan infrastruktur, kesiapan teknologi, apalagi dengan revolusi industri 4.0 ini menjadi sangat vital. Ya. Nah, mimpi besar kita sebelum COVID sudah ada bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah. No child left behind. Ya. Jadi semua dapat akses. Baik dia berkebutuhan khusus, baik dia di daerah terpencil, baik dari kalangan sosial ekonomi yang kurang. Dan janji tapi tidak sekedar bersekolah saja, hasil pembelajarannya harus berkualitas. Kita agak diejek di tataran internasional, anak Indonesia itu katanya schooling but not learning. Jadi anak kita bersekolah, APK kita, angka partisipasi kita cukup tinggi, dan naik terus bagi yang belum, tapi they are not learning, dia tidak belajar, dan itu ditunjukkan oleh hasil-hasil tes internasional yang bisa dipakai untuk perbandingan siapa anak-anaknya yang belajar dan mencapai kualitas hasil belajar yang diharapkan.
Nah, tentu kualitas ini dan akses tadi harus merata di seluruh republik dan membuat mereka yang keluar dari sistem ini bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat ya, melalui modalitas pendidikan apapun, karena oleh undang-undang kita dimungkinkan tidak saja jalur formal, informal, dan juga non-formal, dari pendidikan di keluarga, di masyarakat. Ya. Nah, ini berjenjang dari mulai dari PAUD sampai kepada pendidikan tinggi. Mudah-mudahan dengan tercapainya cita-cita ini, masyarakat maju yang kompeten sejahtera itu bisa dicapai. Kita melihat di panel bagian kiri, itu adalah angka partisipasi kasar, ya, yaitu jumlah orang yang berada di jenjang pendidikan tertentu, di pendidikan tinggi ya, berapa jumlah mahasiswa tanpa melihat umur dibagi dengan umur 19-23 tahun. Di SMA, semua anak SMA berapapun umurnya dibagi dengan anak usia 16-18 tahun ya, usia SMA. Begitu juga SD ya. Nah, kalau kita lihat di SD di panel bagian atas itu kita udah oke lah ya, semua anak Indonesia sudah hampir semua lah sudah berada di SD, kecuali yang di daerah terpencil, berhutan khusus, atau di suku-suku yang memang belum melihat pendidikan itu relevan atau kontekstual dengan kebutuhan mereka. SMP kita upayakan naik karena kita wajib belajar sudah 9 tahun, kita harapkan nanti mencapai 100%, dan SMA ini masih perlu perjuangan, walaupun kita sudah bertekad wajib belajar ini belum ke 12 tahun, tapi pendidikan 12 tahun universal sudah dicanangkan sejak kabinet yang lalu. Nah, kemudian kita memang yang tertati-tati di bawah ini adalah pendidikan anak usia dini atau prasekolah, itu masih di bawah ya, baru sekitar 40%, dan pendidikan tinggi yang kita baru sekitar 36%. Nah, kalau kita lihat di panel bagian kanan, untuk beberapa negara yang kita bandingkan dengan kita yang kira-kira agak setara dan prasekolahnya ya, kita hampir 38% tadi itu, kita lihat di Kolombia misalnya sudah 79% ya, di Brazil ya 96%, dan kalau kita lihat di Korea Selatan itu sudah 95%, dan di Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar dia sudah berhasil memberikan pelayanan PAUD pada 88% anak-anaknya. Nah, di pendidikan tinggi, memang di pendidikan tinggi kita masih perlu berjuang, karena akses kita di pendidikan tinggi ini baru 36%, sementara negara-negara tetangga kita itu sebagian besar sudah di atas 50%, dan Korea luar biasa mencapai hampir 95%. Anak-anak mereka ya sudah mendapatkan pendidikan tinggi ya. Nah, ini juga sejalan dengan pendapatan per kapita di dalam purchasing power parity, jadi kemampuan dolar di negara tersebut membeli barang dan jasa, di kita itu udah $13.000 ya per orang per tahun, walaupun kalau per kapitanya tanpa purchasing power parity, tanpa dilihat dari kemampuan daya beli, kita pendapatan kita baru sekitar $4.000, tapi kemampuan daya belinya sudah lebih dari $13.000 ya, $13.000. Nah, bandingkan dengan Korea Selatan yang tahun 60 sama nasibnya dengan kita, mereka sekarang sudah punya pendapatan $40.000 per orang per tahun ya. Dan ketidakadilan ini juga terjadi di pendidikan anak usia dini antara yang kaya dan miskin ya. Kalau anak umur 4-6 tahun dari 20% terkaya di Indonesia, dia akses pendidikan anak usia dininya bisa lebih dari 70%. Tapi kalau dia dari 20% keluarga termiskin, itu menjadi separohnya ya, tidak sampai melang separohnya. Apalagi anak-anak usia sampai 3 tahun, ini yang belum terjangkau, padahal PAUD itu menurut undang-undang dari 0 sampai 6 tahun. Jadi kita masih berjuang berat untuk pendidikan anak usia dini, terutama yang muda-muda ya, dan juga yang miskin-miskin. Dan ini adalah tantangan sebelum terjadinya COVID ya. Kita tentu semua harus mencapai 100% ya. Di SD 100%, di prasekolah 100%, di SMP 100%, sampai pendidikan tinggi. Nah, tentu ini tantangannya tidak sederhana, dan UNP tentu bagian terpenting untuk bahu-membahu melahirkan guru, melahirkan kepala sekolah, melahirkan manajer-manajer pendidikan, dan juga melakukan penelitian-penelitian yang taktis dan strategis untuk menjadikan pengambilan kebijakan di Sumbar maupun di Indonesia adalah evidence-based ya. Jadi berdasarkan bukti, berdasarkan hasil penelitian.
tidak hanya karena mimpi atau pikiran-pikiran mendadak dari pejabat-pejabat yang berwenang ya. Kadang-kadang tidak di-challenge oleh sistem untuk menyadarkan semua pihak bahwa kebijakan itu harus ditelimbang, ditimbang, ditelungkupkan, kata orang Minang ya, dan harus berdasarkan pembuktian bahwa memang sudah cukup syarat untuk berpindah menggunakan data-data tadi untuk melahirkan kebijakan baru. Kita juga tidak cukup dengan akses saja. Kita menjadi peserta terus-menerus dari sebuah kerjasama internasional yang disponsori oleh OECD. OECD ini adalah negara-negara maju ya, negaranya lebih kurang 32 di dunia. Itu mereka melakukan tes untuk anak usia 15 tahun untuk mengetahui tingkat kecanggihan berpikir atau kemampuan berpikir aras tinggi dari anak-anak umur 15 tahun ini. Karena berpikir aras tinggi inilah yang membuat anak siap untuk berkreasi, berinovasi, mereka juga lah yang akan bisa masuk ke dalam ekonomi modern. Nah, di dalam studi PISA itu memang kita sejak tahun 2000 itu mulai naik ya, naik ya untuk membaca misalnya kalau kita lihat di panel di atas ya. Yang di atas itu adalah rata-rata OECD, kemudian yang di bawah ya itu adalah Indonesia. Itu nampak waktu tahun 2000 kita ikut kemampuan membaca kita walaupun masih di bawah 400 itu kemudian naik terus. Tapi sayangnya beberapa tahun terakhir ini dan terakhir tahun 2018 nilainya menurun kembali ya. Pada saat Vietnam yang pendatang baru dia sudah di atas 500. Kita masih tertati-tati di sekitar 400-an. Dan kata orang dibutuhkan lebih dari 3 generasi untuk anak Indonesia saat ini kalau dia ingin mencapai kemampuan yang sudah didapat oleh anak-anak Vietnam atau anak-anak Singapura ya. Ini betapa memilukannya. Harusnya kan mereka ketinggalannya beberapa tahun pelajaran saja, tapi jangan sampai bergenerasi. Ini yang membuat kita terhenyak pada waktu disajikan analisa ini oleh Bank Dunia ya. Dan ini terjadi juga di matematika, terjadi juga di sains ya. Ya, dengan gradasi yang lebih berat daripada membaca ya. Nah, padahal kita juga sadar bahwa kognitif yang dilihat oleh oleh PISA tadi itu tidak segala-galanya. Walaupun di PISA itu sudah ada diimplisitkan kemampuan berpikir aras tinggi yang merangsang juga kreativitas, tapi dari 100 faktor sukses dari orang-orang yang paling sukses di dunia itu terbukti bahwa IQ hanya di urutan ke-21. Bersekolah di sekolah favorit yang dibayar mahal, berlama-lama antri ya, melakukan berbagai lobby untuk masukkan anak, itu ternyata pada urutan ke-23 ya. Sementara yang kita sebut dengan IPK 10 terbaik, kemudian cum laude, summa cum laude, itu ternyata pada urutan ke-30. Dan kita tahu bahwa yang 10 faktor sukses terpenting ternyata adalah soft skill yang ditunjukkan oleh kejujuran, disiplin, hubungan interpersonal yang baik ya. Kemudian tentu dukungan dari orang-orang yang dekat dengan dia, keluarga kah, ya pasangan hidup, bekerja lebih keras walaupun kognitifnya tidak secanggih yang lain tapi dengan kerja keras, kerja cerdas ya. Dan dia bisa menyalip yang lain. Mencintai apa yang dikerjakan, kepemimpinan yang baik dan kuat, semangat serta kepribadian yang kompetitif dan juga mampu berkolaborasi ya, dan juga pengelolaan kehidupan yang baik dan kemampuan menjual gagasan ataupun karya-karya ya. Nah, dalam top 10 skills ya menurut World Economic Forum itu pada tahun 2020 complex problem solving, kemampuan ini tetap bertahan sebagai yang paling penting dari semua kemampuan yang diharapkan dilahirkan dari dunia pendidikan, tapi berpikir kritis, kreatif, ya, kemampuan bekerja dan memanage orang-orang yang bekerja dengan kita, dan kemudian berkoordinasi dengan baik, ya, dalam konteks win-win, ya, kemudian kematangan emosional, kemampuan mengambil keputusan dan bagaimana dia menetapkan pilihan-pilihan atau judgement ya, dan selalu berorientasi, selalu menanya apalagi yang bisa saya berikan pada orang lain, apalagi nilai tambah yang bisa saya berikan tanpa melihat bahwa semuanya adalah untuk dirinya, ya kan? Dia lebih berorientasi untuk melayani orang lain.
ya, dan kemampuan berinovasi dan juga kemampuan berpikir fleksibel, sehingga walaupun pendidikan kita tidak linear atau tugas ini baru bagi kita, tetapi dengan cognitive flexibility ini, dia bisa dengan cepat melakukan pembelajaran sepanjang hayat menggunakan teknologi, berselancar di YouTube, melihat Google, ya, akhirnya dia bisa pada waktu yang diminta dia bisa memberikan jawaban terhadap tugas-tugas yang diberikan walaupun latar belakang ilmunya, pengalamannya jauh dari itu. Disinilah kecanggihan orang yang mampu berpikir secara konektif, secara fleksibel itu. COVID datang, hampir 400 ribu warga bangsa kita. Bayangkan ya, Cina waktu selesai COVID itu tercatat dengan ejekan dunia jumlah penderitanya hanya 80 ribu. Ya. Itu dari kuyo-kuyo oleh seluruh dunia. Sehingga Donald Trump selalu mengatakan COVID ini China COVID katanya. Padahal itu sebenarnya tidak tepat ya. Tapi ini contoh, kita sekarang sudah menyalip Cina. Sudah 377 ribu. Yang meninggal sudah hampir 13 ribu. Dan studi yang dilakukan oleh Profesor A. Sunarti di IPB untuk 3.000 lebih daripada peserta dan menemukan bahwa di tingkat keluarga cara Islam dan juga di arsir kuning itu adalah yang mengatakan iya. Jadi hampir separuh mengatakan dia mudah sedih, mudah marah seperempatnya, mudah cemas dan gelisah lebih dari separuh, sulit berkonsentrasi sepertiganya, terjampai gangguan makan dan gangguan tidur seperempatnya ya. Kemudian mereka juga untuk menyikapi ini, pertama bagian paling bawah adalah mereka menghemat pengeluaran ya. Ini yang mengatakan iya. 2/3 dia berhemat pengeluaran, mencari makanan lebih murah, mengurangi lauk pauk. Bayangkan kalau ini adalah di ibu hamil atau anak sedang tumbuh dan berkembang. Malah sampai mengurangi porsi makan atau mencari dari mana makanan-makanan gratis atau makanan-makanan yang di diskon ini bisa didapat ya. Kemudian mereka juga wajar kalau secara total kesehatan keluarga juga menurun. Karena pendapatan keluarga menurun sangat besar, 2/3 menyatakan, dan akibatnya sumbangan-sumbangan sosial menurun ya, dan kemampuan tentu mereka sibuk juga mencari sumber pendapatan lain untuk mengkompensasi penurunan itu. Mereka juga cemas ya, cemas terhadap kejadian dia terhingga penyakit. Dia juga takut kalau ada anggota keluarga yang meninggal atau ada juga ekonomi yang terganggu atau sampai kapan ketidakpastian ini, ada kecemasan-kecemasan. Dan terjadi juga kekerasan ya, kekerasan antara anak, 1 dari 20 keluarga, dan bayangkan kalau 73 juta keluarga di Indonesia, jadi bagi 20 ya, jadi berarti lumayan ya, 3.500.000 keluarga itu melakukan kekerasan antara anak ya, kemudian kekerasan dari istri pada suami, atau dari suami kepada istri, dan daripada orang tua kepada anak ya, dan ini adalah hal yang perlu kita sikapi ya. Nah, kemudian karena aktivitas harus dilakukan dari rumah, belajar, bekerja, akibatnya rumah menjadi sangat sempit dan tidak siap menampung beban baru ini, kecuali rumah yang sangat mewah yang dari keluarga mampu, tapi sebagian terbesar anak-anak terpaksa membatasi aktivitas sehingga dia mudah bosan, akhirnya merasa tertekan ya, dan dia juga terlihat akan gangguan-gangguan dan sampai stres gitu ya. Kemudian kita juga agak optimis, orang Indonesia ini kan terkenal selain dari charitable ya, dan tapi juga dia percaya bahwa semua diatur Yang Maha Kuasa, dan oleh karena itu ke waktu ditanya bagaimana sikap dia, apakah dia yakin wabah ini akan bisa diatasi, bagian terbesar mengatakan bisa diatasi. Bagian terbesar mengatakan keluarga bisa mencoba mencari jalan untuk mengatasi ketidakpastian dan tidak perlu lagi terjadi konflik rumah, dan kadang-kadang selama ini bertemunya juga tidak terus sering, sekarang 24 jam ya, 7 hari seminggu itu berdempet-dempet dan selalu bertemu dan kadang-kadang menimbulkan ketegangan, tapi mereka yakin bahwa mereka bisa mengatasi konflik-konflik ini, dan mereka juga yakin kita bersama secara bangsa dan bernegara akan bisa mengatasi COVID, dan mereka juga yakin sebagai umat yang beragama, di agama apapun yang mereka anut, bahwa cobaan ini adalah ujian, dan di balik ujian biasanya disediakan manfaat atau kemuliaan
kalau kita tawaduk dalam menghadapi ujian ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat yang apa biru muda bagian atas dari setiap panel ini adalah yang lebih baik selama COVID ya. Nah, kalau kita lihat apa saja yang lebih baik terjadi di keluarga selama COVID, menurut keluarga-keluarga ternyata ibadah yang dilakukan oleh anggota keluarga itu membaik, dilaporkan oleh 80% responden ya. Mereka juga mengatakan kasih sayang antar keluarga juga meningkat 72% ya. Kemudian mereka juga mengatakan pengelolaan waktu menjadi lebih baik ya, berbagi tugas antara suami istri, ayah dengan anak dan seterusnya 70%. Dan juga komunikasi makin meningkat dan komunikasi positif gitu ya. Dan juga pengasuhan anak, ini bonding antara keluarga dengan anak menjadi lebih baik ya. Nah, kita yang cemas memang kesejahteraan keluarganya menjadi menurun, kemudian sedekah-sedekah dikurangi, kemudian kesabaran anggota keluarga juga agak berkurang ya, karena berdempet-dempet dan tidak biasa lama-lama benar 18 jam sehari di luar jam tidur, kemudian 7 hari seminggu selalu terpaksa berinteraksi ya. Nah, tentu apa cara kita dan pemerintah memberikan reaksi terhadap sebuah pandemi yang tidak pernah kita harapkan dan kita pernah bayangkan ini, wajar kalau akhirnya pembelajaran harus dilakukan jarak jauh, institusi termasuk institusi sekolah baik negeri maupun swasta mendapat tekanan, bidang-bidang ekonomi pasti terdampak ya, dunia kerja menjadi sangat terganggu sampai yang banyak diberhentikan atau yang menjadi entrepreneur sampai berkurang usahanya atau malah stop sama sekali ya. Karena itu pemerintah bersama kita semua ya bahu-membahu bagaimana pembelajaran jarak jauh ini bisa bermanfaat dan tidak terlalu beda mutunya dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Karena itu teknologi harus kita maksimalkan, tapi kecanggihan-kecanggihan pedagogi baru ya dengan COVID ini, jadi pedagogi dari pembelajaran jarak jauh ini harus kita bangun dan kalau perlu kita studi, dan tentu lingkungan di keluarga harus kita ramah berhubungan ya, sampai bagaimana pendidikan ini tetap mempertahankan untuk dia mampu. Bapak dan Ibu, yang paling mendasar sebetulnya adalah kenapa gangguan ini demikian terasa oleh pendidikan, karena kalau tanpa COVID, pada waktu kita tatap muka, anak kaya, anak miskin, sulung atau anak bung, itu mendapatkan kelas yang sama, guru yang sama, suasana kelas yang sama, AC yang sama, atau tidak ber-AC yang sama. Semua dijamin, keadilan terjadi di kelas. Guru berbicara dengan semua anak. Teknologi dinikmati oleh semua anak. Sekarang itu terlempar semua. Sudah setting di rumahnya. Kita guru tidak ada anak yang tidak punya tempat untuk membacakan atau menyiapkan pekerjaannya. Ada yang berdesak-desak, ada yang bergantian gadgetnya. Ya, karena bapak punya satu anak tiga ya, bergiliran. Kadang-kadang bapak bekerja dulu, malam baru mulai dibagi-bagi. Bayangkan penderitaan ya, bagi yang kurang. Sementara sebagian keluarga memiliki semua. Nah, belum lagi teknologinya, ya kalau kita lihat, teknologi ini memang sangat ditentukan oleh listrik, oleh konektivitas internet, oleh kemampuan membeli kuota, oleh ketersediaan gadget, dan tentu bagaimana kemampuan menggunakan gadget dengan baik. Di pendidikan tinggi saya kira kita agak terbantu karena sudah lama kita ingin agar mahasiswa itu mengetahui dan berniat bahwa dia itu adalah yang punya pilihan untuk pintar itu bukan dosen. Yang punya pilihan untuk pintar itu adalah mereka. Menjadi pintar itu pilihan, untuk itu mereka harus merapatkan barisan, harus menyiapkan diri untuk merencanakan pembelajaran, mengeksekusi rencana tersebut, melakukan pemantauan dari proses belajar dan hasil belajar, memperbaiki lagi dan kembali menerima penugasan-penugasan dari dosen dan dari berbagai interaksi yang terjadi untuk pembelajaran mereka. Mereka harus menjaga emosinya, mereka harus selalu dijaga motivasinya, karena emosi terganggu, motivasi berkurang, itu akan mengganggu. Karena kognitif dan metakognitifnya ini akan dibangun tidak lagi dengan tatap muka, tapi banyak bergantung pada belajar jarak jauh. Ya.
Untuk itu, mari dosen berpindah dari sumber pengetahuan, dia yang didengar, dia yang punya penjelasan atau yang mengajarkan, dan itu cukup akan diuji, dan siapa yang mendengar dengan baik, mencatat dengan tekun, mendengar-dengar pilihan-pilihan diksi dosen, berarti itu penting. Karena itu akan sekarang perlu tidak perlu tatap muka dan penjelasan dari dosen tidak cukup sebagai satu-satunya sumber. Karena itu mahasiswa harus bertanya, kalau dulu saya selalu mengatakan kemampuan saya sangat tergantung pada apa yang diajarkan di kampus, dosen yang tanggung jawab untuk membelajarkan saya harus hadir dan penjelasan dosen sudah cukup. Sekarang saya harus berkembang. Saya harus punya growth mindset. Saya yang bertanggung jawab atas pembelajaran saya. Belajar tidak perlu tatap muka. Penjelasan dari dosen saja tidak cukup, saya harus berselancar di lautan informasi untuk mencari apa yang saya perlukan dalam membangun pengetahuan saya sendiri. Sementara di pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah dan PAUD berubah dari setting-setting yang bisa kita kontrol walaupun sederhana tapi kita bisa buat menarik, berpindah ke rumah-rumah yang tadi yang sangat bervariasi. Dan teknologi yang dipakai mulai tidak punya apa-apa, luring ya. Dia hanya dengan kertas kembali dampi orang tua, tidak punya HP, tidak punya listrik, tidak punya internet, ya. Atau di kanan ini bayangkan dia tinggal milih mau komputer, mau HP, mau iPad, ya. Sementara di panel bagian bawah dia punya HP, tapi harus menaik ke puncak gunung dulu ya untuk mencari-cari sinyal, ya. Sementara temannya di kanan ini dia tinggal milih-milih aja, dia bisa merekam apapun, download segala macam dengan segala kekayaan. Nah tentu ini akan menjadi berpengaruh ya, karena di Sumatera Barat dari 6.000 guru yang diteliti pada waktu semester yang lalu, akhir semester yang lalu, 2/3 mengatakan dia tidak punya jaringan internet atau tidak stabil. Bagi yang sudah punya, kuotanya tidak cukup ya, atau tidak ada, tidak mampu beli, atau perangkat tidak tersedia, atau ada perangkat tidak mampu menggunakan perangkat tersebut. Bagi yang luring, itu macam-macam caranya. Orang tua diminta datang, guru berkeliling ke rumah-rumah, atau tidak ada upaya sama sekali. Saya dalam dialog dengan guru-guru Sumbar, kata Pak, kami tahu sama tahu saja sama Nana. Itu apa maksudnya? Ya karena kita nggak tahu dia bisa belajar apa tidak, ya kita berdoa aja mudah-mudahan dia dapat ilmu selama COVID ini. Karena kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa mengasih mereka, tidak bisa mengunjungi mereka, dan mereka guru katakan tahu sama tahu saja sedemikian rupa. Dan ini anak bangsa loh yang dari sekarang sudah kita biarkan dia terdiskriminasi dan mendapatkan akses yang tidak merata. Nah kemudian sedikit lagi Bapak dan Ibu, ada yang melalui pesan berantai, ada yang menitipkan ke kerabat dari siswa itu yang kebetulan kerabatnya punya Android dan kerabatnya ini yang mengantar informasi. Wajar kalau ketidaktercapaian belajar itu terjadi, kemampuan murid menurun, ketimpangan melebar, emosi dan kesehatan psikologis terganggu, malah mereka rentan putus sekolah dan masa depannya tentu akan menjadi terganggu. Dan perbedaan-perbedaan antara apapun dasar ketimpangan yang sudah terjadi sebelum COVID, melebar selama COVID, dan kalau nanti COVID selesai pun, ini tetap akan melebarnya kalau kita tidak melakukan afirmasi yang dasar untuk menekan ini. Karena itu saran kami ya, bagaimana agar proses pembelajaran yang berubah ini sampai vaksin ini sampai ke semua warga bangsa sehingga kita bisa belajar kembali dengan normal baru. Tapi kalau dengan kondisi sekarang tentu tadi yang sampaikan Bu Profesor Yunita menjadi sangat vital. Semua protokol kesehatan baik sarana prasarana yang tersedia itu harus disiapkan dan individu-individu harus memenuhi dan dosen kepala sekolah menjamin itu. Kita harus melakukan audit teknologi di sekolah-sekolah dan kampus kita. Jangan hanya karena teknologi semua menjadi tidak seimbang ya dan ketidakadilan terjadi. Kita harus canggih di dalam mengembangkan e-library, kemudian studio produksi video-video pembelajaran virtual, memanfaatkan virtual and augmented reality ya. Ini adalah teknologi yang dengan sangat canggih membuat simulasi-simulasi yang seakan-akan barang asli gitu ya dengan 3 dimensi, kemudian mengembangkan virtual laboratories ya, laboratorium virtual ya. Kemudian karena perubahan ini memerlukan kompetisi yang berbeda,
kita perlu belajar terus-menerus memfasilitasi mereka. Kami bersama UNP juga menjangkau ribuan guru di Sumbar, sudah 2 bulan lebih ya, dan mereka sangat antusias untuk belajar. Dan itu semua gratis ya, dan boleh katakan tidak ada transaksi uang karena kecanggihan dari teknologi digital ini. Cara baru ini akan memerlukan kebutuhan SDM baru, dan juga SDM baru ini merupakan penggajian dan insentif yang berbeda dengan cara pada waktu tatap muka. Penyesuaian harus kita lakukan, standar-standar harus kita perbaiki, akreditasi pun juga harus kita ganti, dan juga insentif-insentif agar produk-produk nasional dikumpulkan, jadi RPS yang bagus, RPP yang bagus, e-modul yang baik, video yang bagus yang diciptakan oleh guru dan dosen atau siswa, itu harus dipul ke sebuah pool nasional, menjadi milik nasional, sehingga siapapun dari Indonesia dapat mengakses. Dan itu akan mengurangi ketimpangan mutu yang selama ini masih ada ya. Dan tentu bagaimana hendaknya bantuan operasional sekolah yang sudah diberikan untuk sekolah negeri dan swasta, ini belum terjadi sama di pendidikan tinggi. Kami yang dari swasta belum menikmati BOP ya, yang dinikmati oleh PTN, padahal di jenjang di bawah sampai PAUD, itu tidak ada lagi perbedaan antara negeri dan swasta. Makanya sasaran kita jangka pendek, kita bersyukur Menteri sudah menyediakan kuota yang dulu kita berbulan-bulan kita selalu suarakan sampai ke DPR, sekarang pemerintah sudah menyediakan 7,2 triliun untuk subsidi kuota bagi guru, dosen, siswa, dan mahasiswa. Mari kita manfaatkan, tentu belum menyelesaikan semua karena ini tenaga kependidikan juga belum mendapatkan. Blank spot ini harus kita atasi ya, dan secara bertahap mudah-mudahan Kominfo dengan provider ya bisa, dan kemudian akses internet kalau kita tidak bisa menjangkaukan ke setiap rumah, mari kita paling tidak sediakan di ruang-ruang publik, di kantor desa, kelurahan, rumah-rumah ibadah, dan ini bisa dibiayai dengan dana desa ataupun BOS ya. Kemudian melakukan gerakan nasional untuk mengumpulkan smartphone ya, agar siswa yang tidak memiliki, padahal di sana listrik sudah ada, konektivitas sudah ada, tapi karena dia tidak memiliki smartphone ini. Kemudian bagaimana jangan sampai ada siswa yang DO hanya karena COVID. Dan tentu tambahan beasiswa yang selama ini sudah diberikan, tapi karena dampaknya besar, jumlah beasiswa harus ditingkatkan, dan dana beasiswa KIP ini belum jangkau PAUD ya. Blogren-blogren tidak cukup hanya blogren biasa saja, harus ada blogren afirmasi untuk menyiapkan sekolah agar bisa mengantisipasi COVID ini. Dukungan pada guru, terutama PAUD yang sangat bergantung kepada apa pembayaran dari masyarakat, sekarang hampir separuh masyarakat tidak lagi membayar SPP muridnya di PAUD, dan itu membuat pendapatan dari guru PAUD menurun. Sepertiga lebih kurang dari mereka tidak mendapatkan pembayaran sama sekali lagi ya. Dan tentu mudah-mudahan kerjasama antara orang tua dengan keluarga ini bisa kita tingkatkan. Jadi itu Bapak dan Ibu, beberapa hal yang saya sampaikan, mulai dari apa tantangan kita sebelum COVID di bidang pendidikan, keinginan mulia kita itu demikian besar ya, karena kita ingin merealisasikan tujuan pemerintahan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Datang COVID, kita terpukul, dunia pendidikan menderita, sementara kompensasi keuangan ekonomi yang diberikan kepada kesehatan dan sektor ekonomi belum diberikan kepada sektor pendidikan, kecuali kuota internet itu. Mudah-mudahan dengan forum ini kita suarakan, kalau ingin bangsa ini cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia, mari kita investasi kepada sumber daya manusia yang lebih serius. Mudah-mudahan dengan COVID ini pun kita tidak geming, kita tidak panik, kita tetap optimis, anak-anak bangsa kita tetap membanggakan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta ini. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas materinya, semakin menyempurnakan pengetahuan kita dalam memaknai pandemi COVID-19 dalam perspektif pendidikan. Terjadi berbagai perubahan dalam proses pembelajaran yang membutuhkan perubahan mindset dan adaptasi dari berbagai aktor dalam dunia pendidikan.